Halo guys, selamat pagi. Pagi ini kita sarapan. Kita menunya. Teman-teman tahu nggak ini menunya apa ini? Ini adalah sebuah makanan khas atau makanan favorit orang Kalimantan ya. Orang Kalimantan. Nah, ini kalau yang sudah tahu ini pasti ngiler nih lihat ini nih. Ini namanya kulit cempedak guys. Kalau kita sebut ini adalah luntang ciwadak. Ini dari kulit cempedak. Jadi ini sangat gurih sekali guys. Prosesnya sangat simpel ya. Kita kupas kulit luar. Setelah itu kita racik halus-halus. Kemudian kita kasih garam. Kita kasih micin dan kasih gula buat penyedap rasa sedikit ya. Nah ini sangat lezat guys. Dibandingkan ayam, dibandingkan daging sapi. Ya kalau memang ini yang ada ya ini yang paling enak. Mantap guys. Ini masakan istri saya pagi-pagi masak. Ini sangat bagus ya guys buat kesehatan ya. Karena ini mengandung vitamin B. Vitamin B itu B banyak. Nah, biar lebih sedap lagi guys, kita campur di sambal nih guys. Kita kasih sambal. Bismillah. Mantul guys, sedap sekali. Kalau kita beli cempedak ya di Kalimantan itu tidak ada yang terbuang, hanya sedikit terbuang dia adalah kulit luar ya. Nah, kulit luar ini guys, ini kan ada kulit. Kulitnya ini kita kupas, ini kita buang. Kulitnya kita masak bisa buat sayur ya. Kemudian bijinya juga bisa kita rebus guys. Biji cempedak ini kita rebus dan kita masak. Dan rasanya pun sangat empuk ya. Mantap. Mantap guys, menu pagi ini mantap sekali. Kalau yang ini beda lagi guys. Kalau tadi kita kulitnya ya yang kita makan. Nah, kulit cempedak. Kalau ini yang kita makan adalah wadai ya atau kue. Ini kue cempedak guys. Kita kasih tepung, isi atau biji cempedak yang sudah masak kita adon ya, kita aduk sama tepung. Jadi hasilnya seperti ini guys. Ini mantap banget guys, pagi-pagi kita sarapan kue khas Kalimantan ya, kue cempedak ya. Nah, ditambah lagi kopi lezat, mantap. Ditambah lagi gorengan kulit cempedak, ditambah sambal yang sangat luar biasa guys, mantap. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Mantap.